Hello guys, selamat datang ke channel Izz Amin Gadget. So basically dalam video kali ni, kita nak buat perbandingan antara dua telefon mid-range yang kau boleh nampak ke depan ni yang menerima banyak hype ataupun banyak permintaan daripada kawan-kawan semualah. So basically kali ni kita nak buat video comparison antara Realme 6 versus Redmi Note 9S. Tanpa melanggar masa lagi, let's check it out. So basically review ni akan sedikit panjang sebab apa kita nak comparekan antara dua telefon mid-range yang menjadi kegilaan ramai ni. So pastikan korang stay tune dan tengok sampai habis lah untuk mengetahui mana satu yang mungkin lebih baik ataupun menepati kriteria pemilihan korang. So jom kita mulakan. Yang pertama kita bercakap tentang varian dan harga. So untuk pengetahuan korang, untuk Realme 6 ni dia hadir dengan satu varian saja di Malaysia setakat ni yang aku tahu, iaitu varian 4GB RAM dengan 128GB storage. Dan Realme 6 ni dijual dengan tanda harga RM999 untuk dia punya official retail price lah. Manakala untuk Redmi Note 9S ni dia hadir dengan dua varian, iaitu 4GB RAM dengan 64GB storage yang dijual dengan tanda harga ringgit Malaysia RM799. Manakala varian yang lebih tinggi iaitu 6GB RAM dengan 128GB storage dijual dengan tanda harga RM899. So basically kedua-dua peranti ni dijual dengan tanda harga bawah RM1000 lah. Untuk Realme 6 ni dihadir dengan dua warna, dia panggil Comet White dengan Comet Blue. Manakala untuk Redmi Note 9S ni hadir dengan tiga kali, warna putih, biru dan hitam. So yang ada kat depan ni yang dipanggil Aurora Blue tak silap aku eh. Yang ini adalah Comet Blue. Dari segi chipset ataupun prosesor, Realme 6 ni menggunakan prosesor MediaTek Helio G90T, iaitu prosesor dengan teras 12 nanometer. Manakala untuk Redmi Note 9S ni menggunakan prosesor Snapdragon 720G, iaitu prosesor dengan teras 8 nanometer. Dari segi day to day punya usage ataupun aktiviti, aku boleh katakan kedua-dua peranti ni akan berjalan secara smooth lah, secara okey. Tetapi dari segi gaming test yang korang dah tengok dan banyak kali aku dah bahaskan, gaming test menunjukkan bahawa Realme 6 MediaTek Helio G90T ni adalah sedikit smooth ataupun sedikit capable lah. Itu dalam aku punya test lah. Seterusnya dari segi design dan build quality, so untuk Realme 6 ni dia menggunakan design macam kaca tapi sebenarnya polikarbonat ataupun plastik depan dan frame dia, manakala skrin depan menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Manakala untuk Redmi Note 9S ni dia menggunakan design kaca depan dan belakang, manakala frame dia ni adalah plastik tetapi kaca depan dan belakang ni adalah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. So dari segi design dan build quality, aku memang prefer Redmi Note 9S ni lah. Dia terasa premium dekat tangan dan dia memang cantik lah kau nampak warna dia ni kan. Cumanya bila kaca ni dia memang capture fingerprint kau-kau lah. Cuma aku, satu benda aku kurang tentang Redmi Note 9S ni adalah dia punya fingerprint button punya placement lah. Di mana dia punya fingerprint button placement ni adalah sedikit tinggi. Dia tidak ergonomik sangat lah berbanding Realme 6 ni. Kau boleh tengok. So Realme 6 ni kat sini, Redmi Note 9S ni kat sini. So dalam keadaan normal memang susah nak capai sikit lah. Aku terpaksa mengalihkan gegaman untuk aku mencapai fingerprint button yang ada kat tepi ni. Seterusnya adalah berkaitan dengan dia punya paparan ataupun display. Apa aku boleh katakan, Realme 6 ni hadir dengan paparan bersaiz 6.5 inci jenis IPS LCD dengan Full HD Plus. Dia datang dengan kadar skala semula 90Hz. Manakala untuk Redmi Note 9S ni, dia punya skrin bersaiz 6.67 inci IPS LCD dengan Full HD Plus, tetapi dia punya kadar skala semula hanyalah 60Hz saja. Dari segi kualiti gambar ataupun kualiti warna yang dihasilkan dekat skrin ni, aku boleh katakan dua-dua adalah epak. Di mana aku memang sangat-sangat recommend dan prefer Realme 6 punya 90Hz punya refresh rate. Memang dia sangat-sangat membantu dalam pengalaman menggunakan skrin maupun peranti tersebut. Seterusnya kita berbicara pula tentang audio. Kedua-dua peranti ini hadir dengan single bottom firing audio saja. So tak nak cakap banyak, jom kita buat dia punya audio test. Kita cuba dengar comparison antara kedua-dua sound ni. Korang boleh buat perbandingannya lah. 1, 2, 3. Hello guys, selamat datang ke channel Izz Amin Gadget. So basically, hari ni aku nak buat unboxing dan juga review berkenaan dengan satu gadget accessory untuk telefon bimbit kita lah. So apa yang ada kat depan korang ni adalah Black Shark Fun Cooler Pro daripada Black Shark lah obviously. So now kita cuba pula untuk Redmi Note 9S. 1, 2, 3. Hello guys, selamat datang ke channel Izz Amin Gadget. So basically, hari ni aku nak buat unboxing dan juga review berkenaan dengan satu gadget accessory untuk telefon bimbit kita lah. So apa yang ada kat depan korang ni adalah Black Shark Fun Cooler Pro daripada Black Shark lah obviously. So apa aku boleh katakan daripada hasil audio test ni, bunyi yang dihasilkan oleh Realme 6 lebih padu sikit lah. Di mana dia rasa lebih penuh bunyi dia berbanding Redmi Note 9S ni, di mana bunyi dia lebih tiny dan lebih mute. Kedua-dua peranti tersebut masih lagi mendatangkan dengan Beechu Audio 3.5mm headphone jack kat bawah lah. So thumbs up untuk itu. Dari segi security pula, kedua-dua peranti ni hadir dengan side physical fingerprint yang embedded dekat dalam dia punya on off button lah. Dan dia juga hadir dengan face unlock. Dari segi ketepatan membaca tangan, dari segi ketepatan membaca muka, kedua-dua adalah at par lah, at least pada pendapat aku. Seterusnya kita bercakap tentang Android experience. So untuk Realme 6 ni dia hadir dengan Android 10
tetapi dengan tetapan Realme UI. Manakala Redmi Note 9S ni hadir dengan Android 10 juga tetapi dengan tetapan MIUI 11. So apa aku boleh katakan dari penggunaan aku sehari-harian? Senang cakap, Realme UI ni dia more kepada stock Android. Memang korang tengok macam Oxygen OS, macam Pixel OS, macam inilah dia punya rupa dia, dengan dia punya gesture lebih kurang. Manakala untuk MIUI 11 ni pula, dia sama juga macam mana peranti Redmi atau Xiaomi lain yang menjalankan MIUI lah. Cuma apa aku boleh katakan, MIUI yang sekarang ni memang dah banyak berubah lah. Dia dah banyak ringan, dia dah banyak more to stockish lah. Tetapi dia dah ada drag down for notification, tu dah cukup bagus lah. Lain tak ada apa-apa, dia up to personal preference. Korang suka stock Android ke, korang suka MIUI, masing-masing punya pilihan. Seterusnya adalah tentang bateri dan pengecasan. So untuk Realme 6 ni, dia hadir dengan bateri berkapasiti 4300 mAh, dan dia hadir dengan pengecasan pantas 30W dalam kotak dan terbina kat dalam telefon ni lah. Manakala untuk Redmi Note 9S ni, dia hadir dengan bateri berkapasiti 5020 mAh, iaitu 5020 mAh, dan dia hadir dengan pengecasan pantas hanyalah 18W saja. Walaupun charger yang diberikan di dalam kotak adalah 22.5W. So dekat situ dia ada timbal balik lah, sama ada korang nak bateri kecil sikit tapi pengecasan pantas, ataupun bateri besar sikit pengecasan kurang pantas. Itu up to korang punya pilihan lah. Tetapi berdasarkan gaming test yang telah aku lakukan pada kedua-dua peranti ni, korang boleh tengok di link description di bawah. Kedua-dua peranti ni walaupun tampak berbeza sangat demi saiz bateri, tapi dari segi hasil gaming tersebut, dia punya perbezaan masa hanyalah berbeza 6 minit saja. So korang boleh buat judgement lah, 4300, 5020 mAh, beza 6 minit saja dari gaming test tersebut at least. Seterusnya kita masuk pula bahagian kamera. So untuk Realme 6 ni, dia mempunyai 64MP sensor daripada Samsung untuk kamera utama dia. Seterusnya mempunyai 8MP untuk kamera ultrawide. Dia mempunyai macro lens dan juga depth sensor. Manakala untuk Redmi Note 9S ni, dia menggunakan sensor 48MP daripada Samsung juga, 8MP ultrawide, dan dia mempunyai depth sensor serta macro sensor yang sama. So setup kedua-dua peranti ni lebih kurang sama lah, dan kedua-duanya mempunyai selfie camera 16MP. Kedua-duanya mampu merakam sehingga 4K 30fps. So apa aku boleh katakan dari segi dia punya user interface, dua-dua mempunyai user interface yang bukan kita kata lebih kurang, tetapi yang mudah untuk difahami dan digunakan lah. Dia tak terlampau kompleks, dia mudah difahami. Dari segi hasil gambar, aku tak pandai sangat cakap teknikal pasal gambar, tetapi apa aku boleh katakan daripada hasil gambar, senang cerita macam ni, Realme 6 ni more kepada normal ataupun natural punya tona, manakala Redmi ni more kepada vibrant ataupun boosted punya image. So depend pada korang, korang suka yang mana? Korang suka yang natural ke, korang suka yang vivid dan vibrant punya gambar? So korang boleh tengok sampel gambar selepas ini. So ini adalah video yang diambil dalam mode 4K 30fps. Right. So you all boleh tengok dari segi audio juga, mikrofon dia. Okay, ini dalam mode berjalan biasalah. So macam 4K ni dia tak ada stabilization apa-apa lah. Ini dalam mode berjalan biasa. Okay, sekarang pula rakaman dalam 1080p 60fps eh. Okay, so ada nampak macam stabilize sikit kan gambar dia. Boleh test juga audio. Alright. Okay, kita jalan sikit, lari sikit. Ni aku berlari-berlari anak lah. Alright, so itu untuk 1080p 60fps. So ini adalah selfie video. Okay, selfie video dalam maksimum dia punya resolusi adalah 1080p 30fps saja. So macam mana dari segi warna? So dekat belakang ada matahari sikit. Okay. So mana satu yang lebih cerah, mana satu yang lebih stable lah. So last but not least, we talk about gaming. So sukar untuk aku tak berbicara pasal gaming, sebab apa aku dah santak barai buat gaming test untuk korang, untuk kedua-dua peranti ni. So kita cerita pasal gaming sikit lah. So basically untuk Realme 6 ni, kita dah buat gaming test yang sama untuk kedua peranti ni. So untuk Realme 6 ni, kita punya hasil dapatan adalah dia mampu mencapai temperature 41 darjah Celsius maksimum untuk gaming test tersebut. Manakala untuk bateri dia, dia mampu dihabiskan dalam tempoh 4 jam 48 minit. Manakala untuk Redmi Note 9S ni, dia mampu mencapai temperature sehingga 47 darjah Celsius. Manakala untuk bateri pula, 4 jam 54 minit. So itu perbezaan dari segi gaming kedua-duanya lah. Tapi apa aku boleh katakan dari segi gaming, mungkin at least pada penggunaan aku dan test aku, aku dapati Realme 6 ni lebih smooth. Mungkin due to dia punya 90Hz punya
mini display. Manakala yang Redmi Note 9S ni pun still capable. Cumanya at certain point dekat middle gaming tu mula terasa sluggish dan sedikit start-start tu ada sikit dah mula muncul. Itu yang menjadikan aku sedikit pelik lah. Tapi at least untuk gaming test aku, itu aku punya result untuk kedua-dua peranti ini. So, secara kesimpulannya, kedua peranti ada ke depan korang ni, iaitu Realme 6 dan juga Redmi Note 9S ni hadir dengan penawaran harga dan penawaran spek yang munasabah dan awesome untuk sebuah peranti mid-range lah. Kedua-dua peranti ada ke depan korang ni adalah sebuah peranti yang capable untuk day-to-day activity, untuk gaming, untuk fotografi dan lain-lain. Cumanya kalau diberi pilihan, kalau orang tanya aku, "Bang, antara kedua peranti ni, which one yang kau boleh recommend ataupun yang kau akan pilih?" Jawapan aku setakat ini senang je. Aku akan ambil Realme 6 yang ada kat depan ni. Yes, walaupun dengan varian 4GB RAM, dengan storage 128GB storage, dia hadir dengan tanda harga yang lebih mahal, iaitu RM999 berbanding RM899 untuk varian 6GB RAM dengan 128GB storage yang ada pada Redmi Note 9S ni. Tetapi guys, 90Hz display memang makes thing difference. Coming from 90Hz ataupun 120Hz punya screen display yang aku guna pada S20 Ultra, pada Realme 6 ni, memang dia memberikan perbezaan yang nyata antara dua peranti ini. Tapi itu based on personal preference akulah. Mungkin bagi orang yang memang sekarang sedang gunakan telefon 60Hz, memang korang takkan terasa perbezaannya tau. Mungkin korang akan memilih peranti Redmi ni. Untuk sebuah peranti mid-range dengan tetapan mid-range, paparan 90Hz memang sangat-sangat membantu dalam melancarkan pengalaman menggunakan peranti-peranti mid-range ni. Yes, memang build quality Redmi Note 9S ni lebih padu. Ia gelas depan dan belakang. Tetapi bila kita pakai telefon, kita akan pakai casing. Bila kita pakai casing, perasaan build quality tu akan serta-merta reduce ataupun hilang lah. Tetapi pengalaman menggunakan skrin ataupun paparan tidak akan hilang. Sebab apa? Di dalam sehari-hari yang penggunaan telefon kita, skrin ataupun paparan lah benda yang kita akan interact sehari-harian. So, sekian saja untuk video kita kali ini. Macam biasa guys, sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update ini dari Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum and ciao.